Hey, ada Bang Tau. Sehat Bang? Iklan. Oke, kita ini masih menunggu Triple Tiga yang berangkat hari ini ya. Dan tentunya udah ada kawan-kawan kita di sini, YouTuber. Ada Armada Darat, ada Aurora Channel, dan Pengadang. Nih, harus kita tanya-tanya nih orang nih. Roman-romannya rapi banget nih, ada tas juga. Mau kemana rupanya? Mau nyebrang pulau. Oh iya, kemarin kan sempat Bang Kosen pengen katanya ngetrip bersama Bang Sumo. Mungkin lebih jelasnya kita tanya ke Bang Kosen ya. Jadi ceritanya gimana nih, mau nyebrang pulaunya? Tujuannya gimana? Tujuannya mau lihat pemandangan indah di Kota Lampung. Iya kan, pas dari tujuannya itu. Nah, tadi pagi Bang Sumo nelfon. Kalau pemandangan itu kan cuma bonus. Enggak, pemandangan bis maksudnya. Oh, pemandangan bis. Bis. Nah. 051 dan 378. Bareng. 051 mau ke Semarang. Enggak, maksudnya ntar ketemunya di mana nih? Bandar Lampung lah. Oh, bukan di Merak. Oh, makannya nyebrang ya? Iya, di rencana di rumah makan 2 Mande. Nunggu ALS 051. Antara 051 sama 378. Weh, masih rahasia. Antara semongko sama model holong ya. Kan kemarin-kemarin cuma di sini-sini doang. Iya. Sekarang naik dulu ke Pulau Sumatera dikit. Kemarin baru trip pendek aja ya, 051 ya. Oh iya, tapi trip rada jauhnya udah 378. Udah. Tapi sama dia noh. Tapi sakit, lemah. Oh, sebenarnya Bang Yudi juga pingin sebenarnya ikut. Cuman karena kondisi tubuh nggak memungkinkan Bang ya. Tapi momennya belum pas. Tapi sebenarnya pingin juga ya. Pengen banget. Staminanya merah. Lain waktu kali ya, kalau ada lain waktu ya. Lain waktu. Jadi dapat infonya 051 dari mana nih? Udah di Bang Sumo tadi nelfon pagi, dia udah posisi di Singkut. Singkut. Singkut itu Jambi ya? Jambi ya. Ha. Terus dia ngajakin ke Semarang. Oh, berarti ntar Bang Kosen dari sini naik apa? Triple 3? 056. Oh iya. Legendaris Bogor ya. Ex Legendaris Bogor. Turun di Merak. Enggak dong. Nyebrang juga? Nyebrang dong. Nyebrang sama 56. Berarti Bang Kosen ntar yang nungguin di Doa Mande. Oh, pasti berhenti di situ ya, 51 ya? Belum tahu juga. Jadi kalau misalnya dari Doa Mande itu kan bisa naik ojek ke rumah makan Pucuk Daun. Iya. Ya, kalau nanti di Pucuk Daun, pindah lagi ke Pucuk Daun. Nah, kan ini ada dua ini nih. Ada dua, kalau nggak 51, ada dua pilihan. Kalau nggak 51, 378. Kenapa bisa begitu? Makanya bingung. Tapi kan hidup itu adalah pilihan. Tapi pinginnya masih 51 dulu ya. Soalnya 378 kan baru. Memang batu bara pintar banget teman-teman. Dia tahu dia. Pingin 51 ya. 51. Ntar berarti nyampe Semarang. Belum tahu nih ikut ke Semarang atau enggak. Ikutlah sekali-kali kan. Di situ kan jadwalnya udah enggak pada jadwal. Hitungannya 4 hari kan. 4 hari di sana. Oh, masih nunggu di sana ya. Bisa jadi mungkin sampai sana langsung pulang naik bis aja ya. Karena kan dari sana rombongan 20 mobil. Oh, masih menunggu. Tapi yang jelas ikut 51 nyebrang. Kalau enggak 51 378. Oke. Okay. Udah nyala nih. 556. Siap. Semoga tercapai keinginannya buat Bang Kosen ketemu. Amin. Sampaikan. Terima kasih, brother. Ya, salam sama kru Modal Lolong ya. Siap. Halo. Aman. Semoga aja ntar 51 datang ke Bogor ya buat ngisi trip Bogor. Amin. Hati-hati buat Bang Kosen menuju berangkat hari ini. Oh. Siap. Udah ada pemberitahuan dari Panser untuk menaik. Oke, mungkin itu ya yang kita gali info dari Bang Kosen. Yang akan berlintas bersama 56 untuk menjemput ALS 051. Sementara kita tinggal di sini bersama Mas Yudi sama Bang Aurora Channel. Duet dulu deh, Batubara sama Armada Darat. Semongko. Mana semongkonya? Semongko. Ini semongkonya mana? Mana, Bang?
Wis, semongko. Tangannya jempol semua. Oke, sekian kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cius.